Polisi tolak laporan relawan soal dugaan Raky Group hina Jokowi. Relawan Presiden Joko Widodo ramai-ramai mendatangi Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, untuk melaporkan pengamat politik sekaligus akademisi Raky Group atas dugaan penghinaan Jokowi. Namun demikian, laporan polisi yang mereka ajukan ditolak polisi. Para relawan, pengacara Bara JP, Ferry Manulang mengungkapkan alasan kenapa laporan mereka ditolak polisi. Ferry mengatakan, jika membuat laporan polisi, maka harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, kepolisian merasa mereka tidak mungkin memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan. Buat nawarin IKN, dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol.